Kita persilakan kepada bos juri untuk menentukan siapakah yang akan menjadi agen komika berikutnya. Silakan Pak Indro. Baik, terima kasih. Ini memang betul-betul malam yang berat sekali bagi kami dewan juri karena memang persaingan mereka begitu ketat. Namun demikian, inilah sebuah kompetisi. Harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Tapi sebelumnya, sebelum kami atau belum saya mewakili dewan juri untuk memutuskan siapa pemenangnya, saya mohon supaya kepada bukan hanya dua finalis ini, tetapi juga semua peserta Suci 8, kita berikan aplaus yang tinggi. Karena bagaimanapun juga mereka sudah berjuang dengan baik untuk bisa tetap ada di Suci 8 ini. Baik. Malam ini dari hasil penampilan kedua komika ini, mereka menghasilkan nilai-nilai yang hanya terpaut tipis sekali. Nilai dari kedua komika ini hanya mempunyai selisih 18. Dari hasil penilaian dewan juri, bahwa Popon memiliki nilai 528 untuk dua kali penampilan. Oki Rengga mendapatkan nilai 510. Dengan demikian, selamat untuk Popon Kerok, Anda menjadi juara satu Suci 8. Popon Kerok yang berhak mendapatkan hadiah sebesar 150 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Kompas TV. Sedangkan pemenang kedua mendapatkan satu unit motor yang dipersembahkan oleh Kompas TV. Yes. Juga uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk pemenang juara tiga mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Kompas TV dan juga satu unit motor. Yes, kami persilakan juga kepada Bintang Timur sebagai juara ketiga Suci 8 untuk hadir di panggung suci untuk menerima hadiah bersama-sama dengan kita. Ini dia juara Suci 8, juara tiga Bintang.